Halo sahabat sports, kembali lagi di Klasemen TV. Berikut adalah jadwal kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa 25 Maret hingga 1 April 2021 serta pembagian grup dan jadwal siaran TV. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan info dari Klasemen TV. Jadwal kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa, Kamis 25 Maret 2021. Turki versus Belanda pukul 00. Prancis versus Ukraina pukul 2.45. Gibraltar versus Norwegia pukul 2.45. Finlandia versus Bosnia and Herzegovina pukul 2.45. Sementara di jam yang sama, Latvia versus Montenegro pukul 2.45. Slovenia versus Kroasia pukul 2.45. Belgia versus Wales pukul 2.45. Serbia versus Irlandia pukul 2.45. Sementara itu juga Portugal versus Azerbaijan pukul 2.45. Malta versus Rusia pukul 2.45. Estonia versus Ceko pukul 2.45. Siprus versus Slovakia pukul 2.45. Sementara untuk jadwal kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa Jumat 26 Maret 2021, Israel versus Denmark pukul 00. Bulgaria versus Swiss pukul 00. Swedia versus Georgia pukul 2.45. Skotlandia versus Austria pukul 2.45. Di jam yang sama, Rumania versus Makedonia Utara pukul 2.45. Moldova versus Kepulauan Faroe pukul 2.45. Italia versus Irlandia pukul 2.45. Spanyol versus Yunani pukul 2.45. Masih di jam yang sama, Liechtenstein versus Armenia pukul 2.45, Hungaria versus Polandia pukul 2.45, Andorra versus Albania pukul 2.45, Jerman versus Islandia pukul 2.45. Sementara itu satu pertandingan lainnya, Inggris versus San Marino pukul 2.45. Jadwal kualifikasi Piala Dunia Zona Eropa Sabtu 27 Maret 2021. Rusia versus Slovenia pukul 21.00. Montenegro versus Gibraltar pukul 21.00. Jadwal kualifikasi Piala Dunia Zona Eropa Minggu 28 Maret 2021. Kroasia versus Siprus pukul 00. Norwegia versus Turki pukul 00. Belanda versus Latvia pukul 00. Belarus versus Estonia pukul 00. Di pertandingan selanjutnya, Ceko versus Belgia pukul 2.45. Irlandia versus Luxembourg pukul 2.45. Slovakia versus Malta pukul 2.45. Serbia versus Portugal pukul 2.45. Sementara itu pada Minggu malam 28 Maret 2021, Kazakhstan versus Prancis pukul 20.00, Denmark versus Moldova pukul 23.00, Albania versus Inggris pukul 23.00, Georgia versus Spanyol pukul 23.00. Masih pada hari Minggu 28 Maret, Armenia versus Islandia pukul 23.00. Sementara itu untuk jadwal kualifikasi Piala Dunia Zona Eropa Senin 29 Maret 2021. Rumania versus Jerman pukul 1.45. Austria versus Kepulauan Faroe pukul 1.45. Swiss versus Lithuania pukul 1.45. Bulgaria versus Italia pukul 1.45. Masih pada Senin 29 Maret,
San Marino versus Hungaria pukul 1.45, Ukraina versus Finlandia pukul 1.45, Makedonia versus Liechtenstein pukul 1.45, Israel versus Skotlandia pukul 1.45. Di jam yang sama, Kosovo versus Swedia pukul 1.45, Polandia versus Andorra pukul 1.45. Jadwal kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa, Selasa 30 Maret 2021. Azerbaijan versus Serbia pukul 23.00. Siprus versus Slovenia pukul 23.00. Jadwal kualifikasi Piala Dunia zona Eropa Rabu 31 Maret 2021. Kroasia versus Malta pukul 1.45. Gibraltar versus Belanda pukul 1.45. Luxembourg versus Portugal pukul 1.45. Wales versus Ceko pukul 1.45. Di jam yang sama, Montenegro versus Norwegia pukul 1.45. Slovakia versus Rusia pukul 1.45. Belgia versus Belarus pukul 1.45. Turki versus Latvia pukul 1.45. Sementara itu, pada hari yang sama, Armenia versus Rumania pukul 23.00. Jadwal kualifikasi Piala Dunia zona Eropa Kamis 1 April 2021. Moldova versus Israel pukul 1.45. Austria versus Denmark pukul 1.45. Jerman versus Makedonia pukul 1.45. Andorra versus Hungaria pukul 1.45. Pada jam yang sama, Ukraina versus Kazakhstan pukul 1.45. Irlandia Utara versus Bulgaria pukul 1.45. Skotlandia versus Kepulauan Faro pukul 1.45. Bosnia Herzegovina versus Prancis pukul 1.45. Masih pada waktu yang sama, Yunani versus Georgia pukul 1.45. Spanyol versus Kosovo pukul 1.45. Liechtenstein versus Islandia pukul 1.45. Inggris versus Polandia pukul 1.45. San Marino versus Albania pukul 1.45. Lithuania versus Italia pukul 1.45. Semua pertandingan live disiarkan di Mola TV. Inilah grup Piala Dunia Zona Eropa 2021. Terima kasih telah menonton video ini.